Baik, terima kasih pemirsa. Saat ini, siang hari ini, bahwa situasi arus lalu lintas di kawasan Cawang, itu dari arah Cawang menuju ke Semanggi, masih terlihat cukup padat. Dan kami himbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan tetap bersabar dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Untuk menyambut Dirgahayu Polwan yang ke-66, saya berencana mau invite Polwan-Polwan. Saya sangat bangga dengan Polwan karena mereka sangat berani, disiplin sebagai wanita. Saya lihat live report dari Bribda Leri di Pancoran. Jadi saya langsung invite Bribda Leri buat datang ke September. Hai, Chef Chandra. Ya ampun, makasih banget nih aku akhirnya diundang ke acara September. Pada saat saya sedang melakukan live report di kawasan Pancoran, kemudian tiba-tiba ada Chef Chandra mendatangi saya dan ngasih saya invitation datang untuk ke Chef Table. Seneng banget saya rasanya. Cukup terlalu banget nih, Chef nih. Aku pengen makan yang berbau beef. Bribda Leri langsung request, dia minta beef. Kan di Chef Table nih biasanya dua orang. Nah, aku bakalan ngajak Brigadir Dara nih yang sekarang lagi info traffic di studio. Yuk, Chef. Dan saya langsung diajak untuk lihat live reportnya Brigadir Dara di MTMC Studio. Yuk, Chef, kita ke dalam. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Demikian NTMC Polri, kembali ke studio. Hai, Brigadir Dara. Hai. Hai, Mbak. Nih, Chef Chandra. Halo, Chef Chandra. Kita nih dapat invitation dari Chef Table nih, Mbak. Pas saya lagi live report di studio, tiba-tiba ada Bribda Leri datang sama Chef Chandra. Jadi ya sih aku kebetulan nih lagi pengen banget makan yang berbau beef nih, Mbak. Wah, sama. Juga. Aku juga pengen banget spaghetti aglio sama coklat melted. Gimana, Chef Chandra? Ini sangat exciting sampai dia langsung bilang saya mau aglio olio dan melt coklat. Pokoknya ini harus dibikin yang enak banget loh, Chef, ya, makanannya. Pengen buru-buru ngeliat Chef Chandra masak. Thank you, Chef Chandra. See you on Chef Table.